قال المصنف رحمه الله ونفعنا به والامكم في الدارين امين. ذاك روي ان جماعه من الساده اجتمعوا على قراءه المشرع الراوي وكان عندهم احد من العامه فقال لهم بعد القراءه هؤلاء اهل من؟ قال هؤلاء اهلنا. فقال الحمد لله يوم ما هم أهلي قالوا له لو هم أهلك لكان خيرا لك فقال لو هم أهلي لاستحييت ولا ذاقت بي الأرض من الحياء لكوني أملي ليس كأعمالهم فحصل بذلك لسامعين الانتباه والاعتبار بقوله فجدوا واجتهدوا في طلب العلوم والأعمال التي كانت مهيئة طريقه طريقة سلفهم رضي الله عنهم ini diceritakan ada beberapa sayyid ada beberapa keturunan nabi zuriyah nabi berkumpul mereka berkumpul membaca kitab Masra'ur lah kitab Masra'ur ini menceritakan tentang Aulia ulama daripada Al-Ba'alawi tentang lima Abdurrahman Segaf tentang Syekh Umar Muhdar tentang al Abdullah Haddad atau semisalnya menceritakan kemuliaan mereka, keistimewaan mereka, keistiqomahan mereka, ketaatan mereka dan yang lain sebagainya. Lah ini kumpul Ahlul Bait dan beberapa orang awam atau selain Ahlul Bait baca kitab tersebut. Lah setelah dibacakan, setelah baca ini selesai ada yang ngomong haula'i ahluman merasa bangga itu keluarganya siapa ini akhirnya katanya salah satu daripada mereka tuh haula' ahluna mereka adalah keluarga kita mereka adalah keluarga kita akhirnya satu orang ini ada salah satu orang awam atau yang tekun yang istiqomah ngomong alhamdulillah yaumahum yaumahum ahli alhamdulillah bersyukur orang tersebut mengatakan beruntung karena mereka bukan keluargaku ini yang cerita, ini yang diceritakan dalam kitab tadi itu kemuliaan keistimewaan ilmu amal, ibadah, zikir, kiro'ah, gur'an, dan lain sebagainya. Kan bagus-bagus ya. Dari sejak kecil yang dilakukan, sholat sunnah ini, sholat sunnah itu, dari sejak kecil menuntut ilmu, ya, sejak kecil telah menghatamkan berkali-kali Al-Quran, sejak kecil dia mulai, yang diceritakan seperti itu. Ketika ada orang ngomong, mereka ini keluarganya siapa? Kata salah satu mereka, keluarga kita. Ada satu orang ngomong, well, bersyukur alhamdulillah bukan keluargaku. Mestinya kalau kita ya apa? Alhamdulillah keluargaku baik-baik. Kan gitu ya. Ini enggak. Sifat-sifat yang baik ini katanya orang tersebut, alhamdulillah mereka bukan keluargaku. Katanya salah satu orang yang mendengarkan. hum ahluk lakan akhiran lak. Duh, kalau mereka itu keluarga kamu kan baik untuk kamu. Bagus untuk kamu, berarti kamu dari keluarga baik-baik, dari keluarga mulia, dari keluarga yang istimewa. Nah, dijawab sama orang tersebut, lahum ahli itu. ardu min haya Kalau mereka keluargaku, aku malu. Aku malu. Kenapa? Malu. Di amali rehisa kak malim karena perbuatanku Gak sama dengan perbuatannya mereka. Kalau kita kan bangga mereka menjadi aulia, bangga mereka menjadi ulama al-amilun dan lain, lain sebagainya, tapi kita jauh dari mereka. La kitab yang dibaca mereka kita baca. La amalan yang mereka amalkan kita amalkan. Jadi enggak samalah. Pakaian yang mereka pakai enggak kita pakai. Kemudian bangga, oh mereka keluargaku. Oh katanya orang tersebut, untung bukan keluargaku. Loh, kan kalau keluarga kamu kan kamu enak. Udah malu aku justru. Kalau amalku, perbuatanku, sikapku, akhlakku, sifatku nggak sama dengan mereka nggak malu aku. Akhirnya orang-orang yang hadir ini tersadar dan mengambil ibrah renungan dari ucapannya, sehingga mereka merubah semangat giat tekun dalam mencari ilmu dalam amal. Yang mana itu adalah jalan Toriko Salafnya. Eh, Toriko Salafnya adalah ilmu amal, ilmu amal Warok, Hof, eh, ikhlas. Itu akhirnya mereka merubah yang tadinya setengah-setengah yang tadinya males semangat yang tadinya kurang beramal beramal ditingkatkan sadar dengan ucapan orang tersebut semestinya sama dengan yang mereka lakukan semestinya yang dibaca sama dengan yang mereka baca semestinya pakaiannya sama dengan yang mereka pakai tapi kamu tidak malu pikir iya ya Masak pakaiannya orang tua saya Saya tinggal memakai pakaiannya orang lain Iya ya Orang tua saya yang dibaca itu Al-Quran, hadith, kalamnya salaf Dan yang lain sebagainya Aku kok baca Koran, kok baca Majalah, kok medsos Dan yang lain sebagainya Iya ya, sadar mereka oh, Akhirnya mereka merubah kehidupannya yang dipegang Al-Quran, yang dibaca Aurot, Al-Quran amalnya dirubah. Akhirnya mereka berjalan, benar-benar jalan kakeknya. Nah, ini menunjukkan apa: mengingatkan, jangan hanya bangga kalau tidak bisa meniru, apalagi sombong dengan perbuatan orang tuanya, sedangkan dia tidak. Kadang. Anaknya ulama atau cucunya ulama itu bangga dengan ayahnya atau kakeknya. Oh, anaknya sopo? Aku anaknya ulama Fulan, dan semisalnya bangga. Tapi kalau diperhatikan, ngerti apa, Pak? Ayah kamu ulama lah, kamu atau kakek kamu ulama, kamu. Nah itu keliru, bangga sombong dengan ayahnya atau kakeknya salah. Makanya di pertemuan kemarin nih diingatkan oleh Al-Hafidzul Haddad, la taghtar bin nasabi la wala takna bikana abi. Hmm. Apa yang tabi fil hadi khaira Nabi Ahmad al-Hadi ilas sunani. Ikuti baru kamu bangga. Jangan putus kemulia rantai kemuliaan itu di kamu. Orang tuanya, masya Allah, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin Al-Quran, rajin ini, rajin semangat, anaknya males. Orang tuanya, dia mulail bangun malam, anaknya jangan bangun malam, subuh telat. Orang tuanya baca wirid ini baca wirid itu baca Quran ini dan sebagainya anaknya nggak pernah baca dia malu ya harusnya mengikuti orang tuanya baru laga lah Habib Ahmad bin Zain al Habshi ahad minasada al Aidrus al Muaygab fakhraj al Habib Ahmad bin Zain min fogil dabah ta'ziman la wajabran li khatirin

pernah bertemu dengan seorang sayyid, seorang zuriyah keturunan Nabi dari Al Idrus dan dari Al Muaygab. Lah, karena merek, melihat mereka berhenti beliau. Habib Ahmad ini berhenti. Turun dari atas keandaarannya menghormati mereka, memuliakan mereka juga apa? Kalau bahasa Arab itu jabar khotir. Apa jabar khotir kalau bahasa Indonesia itu? Apa? apa namanya hati menyenangkan hati, ha? menyenangkan hati. Ha, apa nama apa bahasa anunya itu Hah? intinya menyenangkan hati ya. turun diantara ha, di antara pembicaraannya Habib Ahmad ini mengingatkan mereka perhatikan Ayah kamu itu alim Kakek kamu alim Ayah kamu itu warok Kakek kamu warok Dan disebutkan sampai ke Nabi Ayahnya kakek kamu Ayahnya ayahnya kakek kamu Dan sebagainya sampai ke Nabi Mereka itu alim, mereka itu warok Mereka itu orang yang ahli ibadah dan lain-lain Sebagainya Jangan sampai berhenti di kamu ayah kamu alim, ayahnya alim, ayahnya ayahnya alim, sampai ke nabi semuanya soalim, warok, takut dan lain-lain sebagainya, jangan sampai berhenti di kamu. Ibarat pabrik buat a misalnya, jangan sampai akhirnya justru turun ke anaknya hancur. Orang tuanya membangun itu susah proses waktu modal yang besar jangan sampai di anaknya hancur kan gitu sama dengan makanan itu kalau kita sering dengarkan itu bumbunya sama dijaga benar-benar mutu rasa turun menurun itu panganan dijaga turun menurun lah kemudian kita nggak menjaga kemuliaan keistimewaan yang diberikan Allah Enggak, harus dijaga Harus dijaga Bukan hanya Buat rutinan Tapi perbuatannya itu harus Ilmunya harus ada Amalnya harus ada Jangan punya waktu rutinan pakaiannya sama dengan mereka Kemudian Bacanya tidak sama Mereka bacanya enak Benar semuanya harokatnya Ini bacanya hurufnya mestinya wau jadi fa, fa jadi wau, mestinya fathah jadi kasro, mestinya dhamma jadi sukun dan yang lain sebagainya. Seakan-akan perbuatannya sama tapi yang dibaca akhirnya keliru semuanya. Lisin. Malu. Nah, karena itu katanya beliau lah Ahmad bin Zain ini kepada mereka, jangan sampai berhenti di kamu. Ya. Jangan sampai benar Lah omongan itu yang disampaikan oleh Ahmad bin Zain kepada mereka itu merubah mereka. Merasuk ke dalam jiwa mereka sehingga mereka setelah itu semangat melakukan il, mencari ilmu ma, apa menjadikan dirinya orang yang warok dan lain-lain sebagainya nah, akhirnya seperti orang tua-tuanya seperti orang tuanya jadi nggak berhenti terus berlanjut Nah, karena itu kalau kita perhatikan Khususnya di Hadromut Itu dari ayah ke anak Sama Ayahnya alim Turun ke anaknya alim Turun ke cucunya alim Turun lagi ke buyutnya alim Terus seperti itu Jadi turun menurun alim Nah kalau misalnya berhenti Habis sudah Tamat riwayat sudah Ibarat kiai atau ulama misalnya punya pondok anaknya Terus sing lanjut masalah. Orang lain Kemudian yang ngepalai anaknya ya, Dikai kerja akhirnya Dibuat kerja akhirnya Dia tidak kerja Ya pondok itu jadikan pekerjaan muridnya bapaknya di kolong ngajar Ngatur Dia cuma nerima misalnya leh mestinya kamu juga mengajar. Kamu juga mendidik, seperti itu. Bukan guru yang mendidik, bukan guru yang mengajar, tapi kamu juga mengajar, kamu juga mendidik. Kenapa? Kamu turunannya, kan gitu ya. Bukan kan dipasarkan ke yang ke yang lain. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ذكر الإمام علي بن حسن العطاس في كتاب القرطاس أن الشيخ ياقوتا الحبشي دخل عليه شريف بثياب رثه ووجده بثياب عالية غالية فقال الشريف أنت يا ثعلب الشفائر يا مشقق الحوافير عبد بهذا الحال وأنا شريف بهذا الحال فقال ياقوت لعلك نهجت منهج آبائي فحسبوك منهم wa anzaluka manzilatahum wa nahajtu ana man haja abaik fahasibuni minhum wa anzaluni man zilatum, fa baka syarif wa lahu diceritakan ala imam Hasan bin Ahmad ala Ali bin Hasan ala Tos dalam kitabnya Al-Kirtos ada seorang Habasyah orang Ethiopia masuk kepadanya atau seorang Sayyid masuk kepadanya tokoh. Masuk kepadanya tokoh. Lah yang sayyid ini pakaiannya pakaian pejabat. Sedangkan yang ini pakaiannya pakaian biasa. Bisa dikatakan pakaian yang kumu atau pakaian yang biasa rendah. Dihina Dihina sama si Sayyid tadi itu, sama si Sayyid dihina. Ya. Kamu ini pakaiannya seperti ini dan sebagainya. Lihat aku pakaianku, si Sayyid pakaiannya mewah, pakaiannya pakaiannya pejabat, pakaiannya pakaian yang bagus, yang mahal. Sedangkan dia pakaian, katanya ya, setelah dihina, katanya dia iya, kamu ini Menjalankan kehidupan seperti kehidupan orang tua. Orang tuaku, kamu memposisikan diri kamu seperti mereka, seperti orang tuaku. Sedangkan aku menjalankan kehidupan seperti kehidupan orang tuamu, aku memposisikan diriku seperti diri mereka, menyadarkan si saya tadi itu gampangnya gini loh mestinya kamu ini anaknya ulama pakaiannya ulama tapi kamu anaknya ulama pakaiannya pejabat jadi niru anaknya pejabat sedangkan aku anaknya pejabat niru pakaiannya ulama aku memposisikan diriku seperti mereka sadar dia kebalik kan gitu ya kebalik anaknya pejabat pakainya pejabat anaknya ulama pakaiannya ulama kan semestinya seperti itu ini dibalik anaknya ulama pakaian pejabat anaknya pejabat pakaian ulama maksudnya apa bukan hanya pakaian ya perbuatannya takut tekun dalam mencari ilmu beram beribadah adalah anaknya pejabat yang ini anaknya ulama seperti pejabat nyari duit Ri, Riwari Wisana sini masuk tempat ini. Tempat itu katanya, "Kamu seperti orang tua aku, sedangkan aku seperti orang tua kamu." Ya, perbuatannya dan sebagainya akhirnya nangis. Dia nangis meminta maaf, ya, nangis meminta maaf, akhirnya melakukan seperti yang semestinya di, dilakukan. قالوا إن إن واحد <متحدث> من السادة العلويين رآه الدولة على غير طريقة أهله حبسه ثم أطلقه وأعطاه كسوة وقال لو شوف هذه كسوة أهلك واجتهد في العلم ثم اجتهد السيد في الطلب حتى صار يدرس فإذا ختم الدرس رتب فاتحة للسلطان قبل الفقيه فقيل لو شوف هذا جدك الفقيه فقال لهم لولا سلطان ما اهتديت. ada seorang ذريه Datang ke satu daerah, satu wilayah, atau satu negara. Lah, di daerah itu atau wilayah tersebut, kehidupannya bukan seperti kehidupan orang tuanya, sehingga dia meniru, meniru seperti kehidupan orang sekitar. Entah karena apa di penjara ini si Sayyid ini atau Durya ini di penjara. Setelah selesai masa tahanan dibebaskan kemudian dikasih pakaian sama presidennya atau rajanya dikasih pakaian dan ketika mengasih diomongi ini pakaian keluarga kamu nah. seriuslah semangatlah rajinlah di dalam menuntut ilmu jadi setelah bebas kasih pakaian, pakaiannya orang tuanya atau kakek kakeknya ini loh pakaian kakek apa orang tuamu atau kakek ne, apa nenek moyangmu semangat ya mencari ilmu serius yang fokus nah, sudah akhirnya semangat dia mencari ilmu belajar dari guru ke guru kemudian sampai akhirnya dia mengajar. Nah, setiap selesai mengajar, dia membacakan fatihah kepada raja tadi itu atau kepada presiden tersebut. Dibacakan fatihah presiden tersebut, bahkan dibacakan sebelum fagil goddam Jadi raja atau presiden tadi itu disebutkan dalam fatihahnya sebelum fagil goddam Ada orang yang ngomong. Fakihilmu godam itu kakek kamu. Kenapa kamu akhirkan, kamu dahulukan raja atau presiden itu? Ya katanya dia laula sultan mahtad itu. Kalau bukan karena raja itu atau kalau bukan karena presiden itu, aku nggak mendapatkan hidayah ini. Jadi aku mengajar ini berkatnya dia. Karena dia, karena itu aku dahulukan fatihah untuknya sebelum mu Mugodam. Walaupun Fakihil Mugodam itu adalah kakekku. Karena ya. Imam Ali Zainal Abidin hina haji lah satu an yulabi khafan min an yugala lahu la labbaik wala saadek wa haji kamardut bayna yadek. Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin kita ketahui setiap malamnya seribu rokaat, ya, dijuluki dengan asajat. As Kalau sekarang kan asajat As nama toh, ah. namanya asajat. As Karpe niat cik anaknya ahli sujud lah bapak yo eh, ahli turu bapa eh malas yo ya, tak iso ya, bisa harus bapaknya baru nanti anaknya jadi temen asa jat bapak eh sembayangi ono oma kadang berjamaah kadang dah Al Quran jarang dicekel ya, Ramadan bingung dodolan dodolan anaknya asa jat eh asa jadinya nanti anak wam ya, namanya toh asajat tapi sikapnya nawam tuh wah. ya Imam Ali ini tuh ini malam seribu rokaat nggak perlu nama asajatnya nggak perlu perbuatannya akhirnya menjadikan julukan asajat kalau kita kan nggak nama dulu perbuatan nih nyusul le isok yo alhamdulillah ndak isok ya ndak ini perbuatannya dulu kemudian belum lagi sedekahnya dan lain sebagainya ini ketika haji ketika haji itu nggak berani talbiyah baca labek Allahumma labek labek la syarika la itu nggak berani takut takut apa takut mendapatkan jawaban la labek wala sa'dek wa hajjuka mardudun baina takut mendapatkan jawaban jawaban Aku tidak memenuhi panggilanmu dan kamu bukan beruntung dan hajimu tidak diterima ditolak hmm. takut sehingga nggak berani talbiyah nah. ya kita nggak mendengar jawaban itu nah, kita dianjurkan disunahkan untuk talbiyah tapi kita nggak mendengarkan jawaban hmm. lah ini na Ali kuatir nggak berani talbiyah akhirnya ada orang yang tanya, ngomong, antab nur rasulullah. Kamu ini adalah putranya Rasulullah atau cucunya Rasulullah. Katanya Imam Ali, ibni. Aku khawatir Rasulullah ngomong kamu bukan anakku atau bukan keturunanku. Anta amalun ghairu Kamu adalah anak yang bukan beramal soleh. Seperti yang dikatakan Allah kepada putranya Nabi Allah Nuh, nah, Ketika Nabi Nuh apa e, ingin anaknya selamat, Allah mengatakan ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun saleh. Nah, itu bukan putramu itu Nuh, bukan putramu. Nah, tinggalkan Jarno wis. Nah, seperti itu. Nah, nah, ini Imam Ali perbuatannya mulia, khawatir tidak diakui oleh kakeknya. Jadi ini sekarang yang perbuatannya kacau balau merasa bangga. Wah, nah ini duria anak ini ahlul bait bangga. Ini yang perbuatannya luar biasa. Hm. Kuatir nggak diakui. Ya. Nah, kuatir nggak diakui karena itu harus berbuat seperti yang mereka lakukan. dia mulainya alqurannya, ya kemudian ilmunya dan lain sebagainya karena itu Imam Muhammad al-Bagir ya Muhammad al-Bagir bin Ja'far Sadiq bin Ali Zainal Abidin ya. Imam Muhammad al-Bagir ini ya, berkata kepada putranya al-ilmu syarif wabi wabika asyraf wal jahlu gabi wabi wabika akbah mengingatkan kepada putranya eh putraku ilmu itu mulia Ilmu itu adalah istimewa, dan ilmu itu untukku dan untuk kamu akan menjadi lebih mulia, lebih istimewa. Jadi, kamu berkat ilmu, atau kamu karena ilmu akan menjadi lebih mulia. Karena apa? Ahlul Bait itu mulia secara zat, sudah secara zat mulia, mau dia berilmu, ataupun tidak mulia, tapi ketika ditambahkan dengan ilmu maka kemuliaannya double kemuliaan karena ilmu juga kemuliaan il il karena zat ya. paham ya karena itu Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan kamu akan bertambah mulia bertambah istimewa lewat dengan ilmu Waljah lugabi kebodohan itu hina, kebodohan itu buruk untuk siapapun, buruk kebodohan. Makanya Kebodohan ini adalah musuh yang sulit dikalahkan, bahkan menjadi uh, cukup menjadi kehinaan seseorang ketika orang itu bodoh. nggak perlu musuh dari luar sudah. Ketika orang itu bodoh, kebodohan itu musuh terbesarnya. Musuh terbesarnya kebodohan dalam diri seseorang itu adalah musuh terbesarnya. Lah kebodohan itu buruk dan akan lebih buruk kalau kamu dan aku bodoh. Orang lain bodoh, buruk. Tapi kalau kamu, Zuri atau ahlul bait bodoh, lebih buruk. Faham ya? Lebih buruk. Karena itu seperti istrinya Rasulullah. Kalau melakukan kebaikan, seperti yang difirmankan oleh Allah, akan mendapatkan pahala double. Kalau melakukan keburukan, dosanya juga Double. Tapi kalau selain mereka, anda pahalanya enggak double, dosanya juga enggak double. Tapi kalau mereka pahala double, tapi keburukan juga dosanya double, sama dengan Zuriat atau ahlul bed. Kalau mereka berilmu, itu akan menambah kemuliaan. Kalau mereka bodoh, akan lebih buruk dari yang lainnya. Ya, wallahu Sakallahu rab an halla fihi alladhi ahwa wa man hubbuhu wal kal manni husnin wa datun aryahiyatun minal ghaniyatit tahirati anil aswa Laha manzorun kal badri inda tamamihi Watharun bihi kashahdi yashwi minal adwa Wakadun gawus wa nilbani inda tidalihi Yamisu idha habadri yahus soba zahwa tu khalifuni bil bu'di inda dalalaha walakin laha qalbun 'alal bu'di la yaqwa ida lamani fiha al'azulu safhatan fad'hu fa innila ujisu lahu da'wa

Fahasbukawan sil haythuma nazalal huda Wa kun haythuma kana tawarru'u wa taqwa Wa kau miwat qawmi wa tba'sa Fadaka sabilun ma'asadda wa ma'adwa Wa khudbi kitabillahi jalla jalaluhu ala kulli halin tablughil ghayatal kuswa wa iyyaka wa dunyal ghurura wa hubbaha wa isaraha fal hirsu min balwa wa kun dzakiran lillahi fi kulli halatin Wakun kun mukhlishan lillahi fis sirri wan najwa wakun amilan lillahi bit taati allati hiya zadul lil ukhra wa alwa wa salli ala al hadin nabiy muhammadin alaihi salatullahi ma saratil anwa wa salli hadin nabiy muhammadin alaihi salatu allahi masaratil anwa walhamdulillahi rabbil alamin ya dalla salatina ala makhluqati sayidina muhammadin wa ala ali wa sahbi wa عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاتين على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل ذكرك وذكر, وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا القدر انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق القل هلالا دائما واقيا يا علماء نحظى بالخير ونقفى كل ربنا واصلح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي ان ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون Wa firwas sur anta akrama man satar Allahu tashal mustafa man ilal haqi da anawal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa ala al ahli al karamish shurafa wa ala sahbil masabihi al urar Allahumma hdinabi huda wa j'alna min man yasarun fi ridak wa la tuwalinna waliyan siwak wa la tajalna mim man khalafa amraka wa asbuna Allahu wa nikmal wakeel wala haula wala quwwata illa billahi al ali al azim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah Adada mafi'il millah Salatan wa salaman da'imaini bidawam milkillah Wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي. اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي. hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti wa qtubni fi diwani sadati wa bi sabila najati fi hayati wa Allahumma inni tami'un fi atak ragibun fi ridak musaslimun li min awliyaik wa bi hudak wa alhikni bi Allahumma silni biman yusiluni ilaik Wajma'ni biman yajma'uni alaik Wa yasilim nalamali salih hati Ma yujibu la zulfala alaihi wasallam. warahmatullahi wabarakatuh Fatiha bin Adil Gumbul Al-Iqbal Al-Salaah Kuli Hadil al Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdillah Wa Aba'i wa Ikhwani Min Al-Anbiya Wa Al-Munsalin Salawatullah Wa Salam Wa Halim Wa Ahli Bayti Wa Dhuriyati Wa Ashabihi Wa Tabi'in Wa Man Tabi'an Bi Ahsanin Ilahi Yamidin Wa Rahjim Al-Awliya Wa Salihin Wa Amilin والفقهاء المحدثين وبسلوا أئمة المسلمين ومقالدهم من المسلمين في الكتب النافعة خصوصا الأولى إمام مجد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم الشيخ مدن يوم حبيب المدن الكريم من الروح زين المجد الله دنيزا بزنا بدلا بن أحمد وسنا علوي بن بدلا بن أحمد وسنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي الشيخ عبد الرحمن سجاف وابن ميكو سكران ورمان وإخوانهما ورحبي عبد الله الجوز وابن أبي بكر الدين والإمام فخر الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه أجل بن سالم ورحبي أحمد بن محمد الحبشي شيخ عبد الرحمن محمد الجوف من العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان الزبير بن عباس بن عبد الرحمن عطاش والشيخ علي بن عبد الله بارك الله بن شاد الإباد والبلاد الحي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصول ما فروه من مشايخه ما تلميذه من المدرسة ما من المتلقين بهم ولا رواه الحبيب جعفر بن شيخنا النسكا والحبيب عبد الجود بن حزن النسكا والحبيب عسى بن أحمد بن حورن والحبيب عيسى بن محمد النسكا والحبيب عبد الله بن أبي بكر النسكا وأصول ما فروه من مشايخه ما تلميذه من من المتلقين بهم ولا رواه والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ولا رواه جميع مشايخنا ومعلمينا وذب الحقوق علينا وأموات أهل هذا البلاد من أهل لا إله إلا الله وأحياء من الدين بحقهم على الله وأسرع إن عند الله إن الله يجعلنا من الذين يستمع من الخلفة بن وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا ورزقنا ويرزقنا فهم النبيين ويحفظ المرسلين ويحمل الملكة المربين جميع ويجمع قلوبنا الدقوى ويحفظنا من كل أذى وبلاء ويقضي جميع الذنوب ويقضي جميع حاجتنا حاجة الدنيا بالمسر وحاجة الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم ما للرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من أوصى الصلاة وعلى من وعلى من أمام لنا وما قسر قسرنا وما زبنا ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مغالي الامور كلها والى يرجى الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريباً اللهم اصلح لي ذريتي واجعل حاجتي لا مقضيه ديني ودنيويه واخرويه خير البريه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واجنا ربنا تكبر من انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وسلم الحمد لله رب العالمين